Kembali lagi bersama kakak, di tangan mainan. Sekarang kakak sedang berada di sungai. Kakak sudah mempersiapkan mainan untuk kalian. Ada apa aja ya? Jangan di skip. Sebelumnya subscribe dulu channel ini. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman Kapur atau seusia dengan dinosaurus. Hiu martil, Stirna mokaran, adalah spesies hiu martil terbesar dari hiu martil, yang termasuk keluarga Stirnidae. Hiu ini dapat ditemukan di perairan hangat tropis di seluruh dunia. Hiu goblin, Mitsukurina austoni, adalah spesies hiu laut dalam langka yang kurang dipahami. Kadang-kadang disebut fosil hidup. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda, dengan terumbu karang di samudra sebagai habitat utama. Ikan red drum, juga dikenal sebagai redfish, channel bass, puppy drum, spotted bass, atau hanya red, adalah ikan buruan yang ditemukan di samudra Atlantik dari Massachusetts hingga Florida dan di Teluk Meksiko dari Florida hingga Meksiko. Singa laut adalah spesies pada 6 genera Pinnipedia modern. Habitat mereka meliputi perairan subarktik hingga tropis baik pada belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan dengan pengecualian di samudra Atlantik. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Hiu gergaji, ikan gergaji Pristis microdon, adalah ikan bertulang rawan yang terkenal karena memiliki hidung panjang berbentuk gergaji. Anjing laut adalah mamalia besar dari ordo karnivora yang hidup di daerah sejuk. Pada awalnya, anjing laut termasuk ke dalam subordo Pinnipedia, tetap. Cumi-cumi adalah kelompok hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Nama, cephalopoda, dalam bahasa Yunani berarti paus orca, atau paus pembunuh, Orcinus orca, juga dikenal sebagai paus triwili adalah bagian dari jenis paus bergigi. Bahkan sebenarnya paus ini adalah anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Apa itu lobster? Lobster adalah salah satu hewan laut yang termasuk dalam kelompok krustasea atau udang-udangan. Lobster juga merupakan famili Homaridae atau Nephroxidae. Terima kasih sudah berkunjung di channel kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kakak bisa semangat membuat video selanjutnya dengan baik. Mohon bantu saran untuk channel kakak ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.